Halo Aries, ini adalah general reading pesan semesta untuk Anda sekalian Aries. Dan tentu saja, tidak akan selalu sesuai dengan seluruh kalian. Semoga sesuai. Untuk 30 hari ke depan, okay? Walaupun video ini saya up di bulan ini, di bulan Juni, but video ini pada dasarnya, pesan ini pada dasarnya bersifat timeless. So, kapanpun Anda menonton video ini, maka berlaku untuk 30 hari setelahnya. Baiklah, mari kita mulai. Kita akan ambil 10 pesan dari kartu malaikat dan 3 dari spirit animal. Two of Action. Percaya kepada kemampuan Anda untuk memilih langkah Anda. Mungkin di sini ada beberapa dari Anda berada dalam beberapa pilihan. Dua pilihankah, tigakah, empatkah, entah berapa pilihan yang ada di hadapan Anda. Jika ini pekerjaan, mungkin pilihlah yang sesuai dengan kemampuan Anda. Jika ini adalah seseorang, pilihlah yang membuat Anda nyaman atau memang membuat klik untuk Anda. Apakah seperti itu? Ya, ini pesan untuk Anda-Anda yang berada dalam pilihan. Pilihlah sesuai dengan yang sesuai dengan Anda. Ya, semacam itu, kemampuan Anda, hati Anda. Untuk beberapa dari Anda, untuk bacaan yang berbeda. Mungkin di sini beberapa dari Anda membutuhkan partner baru untuk bekerja sama. Atau Anda memang membutuhkan partner untuk bekerja sama. Partner baru atau seorang partner. Ya, seorang partner bisa jadi ini partner tambahan, maka menjadi yang tadinya dua orang, Anda dan seorang partner, kemudian menambah partner lagi, kira-kira semacam itu, tentang kerjasama berkelompok untuk beberapa dari Anda lainnya. So, entah yang mana yang mungkin sesuai untuk Anda. Pilihlah dengan bijak dan sesuai untuk Anda, okay? Jika berupa pilihan, dan carilah partner atau tambahan partner. So, di sini Anda diharapkan untuk membuat anak tangga, mengorganisasikan, mengkotak-kotakan, entah yang mana, mengkotak-kotakan dalam sebuah rak-rak atau kamar-kamar atau anak tangga, mana yang perlu dikerjakan dahulu, dikelompok-kelompokkan, mana yang perlu bisa atau bisa dikerjakan nanti, dikelompok-kelompokkan atau mengelompok-kelompokkan apa-apa yang ada di hadapan Anda. Ini adalah mungkin kelompok pekerjaan. Ini adalah mungkin kelompok urusan hati. Kira-kira semacam itu. Membedakan antara urusan satu dengan urusan yang lainnya. Apakah semacam itu? Okay. Sebagai contoh lainnya mungkin satu masalah selesai baru menyelesaikan masalah yang lainnya, jika itu mungkin berbentuk masalah. Baiklah, berikutnya, Ten of Emotion. Oh, beberapa dari Anda tampaknya di sini mungkin apakah perlu memelihara keharmonisan keluarga besar Anda? Pesan untuk Anda. Itu saja mungkin yang saya tangkap, atau mungkin perlu memelihara keharmonisan hidup berpasangan Anda. Keluarga besar di sini bisa kakak, adik, pasangan, orang tua, anak, mungkin semacam itukah?
perlu memelihara keharmonisan dalam hubungan-hubungan tersebut. Baiklah. So, untuk berikutnya di sini, Anda, sebenarnya Anda sudah mendapatkan panggilan-panggilan untuk melakukan apa yang ada atau apa yang menjadi kreativitas Anda atau rencana-rencana Anda. Tapi entah kenapa, Anda mungkin ada sesuatu yang masih menahan Anda. Saya rasa semacam itu. Masih magerkah salah satunya atau halangan yang lainnya. Jadi harap disesuaikan sendiri. Dan di sini mengatakan waktunya bagi Anda untuk melakukan apa yang ada di apa yang menjadi kreativitas Anda tersebut yang masih berada dalam pemikiran saja atau rencana saja. Ya. Mulailah, it's a time for great creativity. Jadi ini adalah waktunya, waktu yang baik untuk Anda mewujudkan, membawa apa yang Anda pikirkan ke dunia nyata. Okay. Menjadikannya nyata. Semacam itu. Melepaskan diri Anda dari rasa mager Anda. Mungkin contohnya seperti itu. Atau rasa pesimis Anda. Apakah semacam itu? Baiklah. Untuk ini yang saya tangkap adalah bahwa Anda bisa menyelesaikan kesulitan-kesulitan Anda. Jangan khawatir dengan apa masalah yang sedang Anda hadapi saat ini, karena sesungguhnya Anda bisa menyelesaikan itu. Ya, kartu tersebut lebih saya tangkap mengatakan itu. Baiklah, untuk berikutnya, jangan terlalu keras kepada diri Anda. Ya. Carilah penolong di sini yang bisa membantu Anda menyelesaikan tugas-tugas Anda. Apakah semacam itu? Ya, ini lebih ke arah sebuah Anda bekerja keras untuk masalah pekerjaan di sini. Anda membutuhkan asisten jika memang itu diperlukan, contoh, hanya sebagai contoh saja. Anda membutuhkan asisten rumah tangga, mungkin seperti itu. Karena Anda seorang wanita karir, pulang ke rumah, mungkin rumah Anda berantakan. Anda penyuka kebersihan. Anda sudah lelah di pekerjaan, sampai di rumah masih menata rumah. Mungkin bisa mencari asisten untuk menata rumah Anda. Lebih ke arah sana yang saya tangkap di sini. Okay. Atau mungkin asisten dalam bentuk lainnya, pekerjaan Anda mungkin sekretaris misalnya. Baiklah. Ya. Anda terlalu keras menghandle semuanya. Baiklah. Untuk berikutnya. Di sini tampaknya untuk beberapa dari Anda, kisah cinta Anda semakin tumbuh dan berkembang. Tampaknya semacam itu. Ada hubungan yang semakin kuat untuk beberapa dari Anda. Hubungan cinta, hubungan personal, hubungan sosial, Anda-Anda yang masih berpacaran, Anda-Anda yang masih PDKT, kemudian ada hubungan step yang lebih tinggi, PDKT, kemudian ada pernyataan cinta untuk jadian, apakah semacam itu. Yang sudah jadian, semakin erat hubungan kalian, pun yang sudah pernikahan. Maka, peliharalah keharmonisan hubungan Anda. Baiklah. Jikapun ada masalah, selesaikan dengan bijak. Dan win-win solution di sini, adil untuk semua pihak, ya, untuk menyelesaikan segala permasalahan Anda, apapun itu. Itu saja yang saya tangkap untuk kartu
win-win solution ini. Ya, menyelesaikan segala sesuatu dengan bijak dan adil untuk semua pihak, baik untuk semua pihak. Seven of Emotion. Two of Action, Seven of Emotion. Ini mengatakan mengenai pilihan-pilihan. Sebagian sudah saya sampaikan di kartu Two of Action. Dan tampaknya sebagian di sini untuk Seven of Emotion, malaikat Anda meminta Anda untuk segera meletakkan pilihan Anda. Semacam itu. Dan ada pesan di sini, jika Anda bingung, mungkin Anda perlu mendekatkan diri Anda kepada semesta dan iman Anda. Beberapa dari Anda mungkin tidak kunjung juga meletakkan pilihan, karena mungkin Anda tidak ingin melukai seseorang. But pilihan tetaplah perlu untuk dilakukan, kata malaikat Anda. So, spiritual teacher. Beberapa dari Anda perlu meluangkan waktu Anda untuk beberapa waktu ke depan untuk diri Anda sendiri. Ya, ini yang lebih saya tangkap untuk melakukan jeda. Beberapa dari Anda perlu melakukan jeda untuk entah segala kegiatan Anda atau untuk merefresh diri Anda. Perlu hening sejenak, perlu melakukan evaluasi, apakah seperti itu untuk lebih bacaan lebih luasnya. Yang intinya adalah perlu menarik diri sejenak dari hiruk-pikuk, dari sosial media, mungkin untuk beberapa dari Anda, atau dari lingkungan Anda, atau dari pekerjaan Anda, gunanya untuk merefresh diri Anda. Dan mungkin beberapa dari Anda untuk mencari solusi bagi masalah Anda. Yang saya tangkap seperti itu. Baiklah. Spirit animal. Reclaim your power. Bangkitkan kembali atau bangkitkan kembali kekuatan Anda atau ambil kembali kekuatan Anda. Ambil kembali kendali dalam hidup Anda. Apakah semacam itu pesan untuk Anda? Oops. Baiklah, untuk berikutnya. Take time out. Ya, di sini saya rasa 11-12 dengan the spiritual teacher yang tadi saya sampaikan, bahwa mungkin beberapa dari Anda perlu untuk menarik diri Anda sejenak. Okay? Untuk beristirahat, untuk mengamati situasi, semacam itu. Atau membangkitkan semangat Anda kembali. Atau bermeditasi jika memang Anda bisa melakukannya untuk merefresh diri Anda. Tampaknya seperti itu. Ambil waktu jeda sejenak. Baiklah, untuk berikutnya. Belajar dari masa lalu. Belajar dari pengalaman-pengalaman Anda. Baik buruk itu. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.